Halo guys, kembali lagi di channel saya Litbox 2077. Hari ini saya akan merecord game Drek. Bukan Drek original ya, tapi ini adalah Drek versi fanmade. Kenapa aku gak mainnya versi original? Ya, sebenarnya aku main game tuh entah kenapa sering disconnect gitu. Waktu itu pernah aku pakai main record ini, hampir nge-crash. Ya emang jengkel juga sih, nge-crash tiba-tiba gitu kan. Nggak jelas emang ini game kadang-kadang direct versi original. Jadinya ya aku, oh ini tadi aku nge-restart nih gara-gara nge-bug karakternya. Main direct versi versi fanmade ini lebih enak gitu, sama gampang. Aku pakai sneeze Arnold Gojek. Ya ini nama karakter, aku beri nama Arnold guys. Gojek tapi kok begini, kesurupan tentunya. Atau lah, tapi yang penting ini nih. Karena aku emang ini tadi aku mau maaf ya. Maklum ini pertama kali aku record ini pakai suara, jadinya aku agak malu. Bukan malu sih, tapi agak ya ngomong aja susah gitu. Tapi ini enak nih, direct versi fan remade ini, versi fanmade ini nih, bisa dibilang game ini gampang. Sangat gampang. Saya tinggal ngecam saja di tower sana, ambil kamera kan. Dan ini yang ya bisa dibilang ya emang itu sih. Ini dreknya yang tadi nih. Makanya itu saya suka banget sama nih game, karena ya gampang aja gitu. Kalau yang itu tuh susah tuh, yang drek versi original, bukan di remaster itu. Walaupun saya bisa main versi oldnya, tapi ya kayaknya agak outdated ya. Tapi ini nggak tahu sih, saya juga nge-record di laptop saya yang bisa dibilang agak kentang ini. Bukan kentang sih, tapi speknya tuh medium, jadi nggak kentang, nggak gaming gitu. Baru awal udah nemu nih senjata OP. Ini flare gun. Mati nanti deraknya kesini. Mati saya. Ini agak gelap juga bisa dibilang, tapi nggak segelap yang di Drek Ori. Yang bikin gamenya file dimag-nya kayaknya ini deh, agak pakai script orang atau enggak ya. Bukan cuma pakai script orang sih, tapi sepertinya dia agak nyeting, agak pas-pasan gitu. Wah, ini ada yang lagi berantem ini sama Drake-nya. Stamina habis. Saya kayaknya harus ke shop nih. Pagi lagi. Ini ngebunuh Drake kayaknya ini. Ini daripada ngebunuh Drake-nya semua. Sini saya tidak akan langsung mengeluarkan flare saya, dan tentu saja di sini saya akan kesini tracker dong. Iya, enaknya tracker. Ini naik kesini pakai tracker nih guys. Saya itu nggak bisa sampai gini nih, nggak ikutin ini, jadi saya harus deteksi sih. Apa Drek yang mati tadi ya? Ini Drek yang mati itu. Tuh, lokasi di mana? Emang deket tower.
Red at. Okay. Wah, ada pesawat tuh. Haha. GG coy. Waduh, 30 detik. Ini saya harus dapetin night vision sih ini soalnya. No, ngebak. Parasutnya mantul. Saya juga bingung kenapa mantul. Night vision, yes, dapat bro, dapat night vision. Nah, ini nih night vision. Cuman ada ininya nih. Tingkat permata nggak tahu apaan. Nggak bisa bangun dia. Nah, dihantam tuh dreknya. Dipukulin. Ini nih kayak warga-warga kalau nangkap maling loh ini. Mukul-mukulin begini. Iya, kayak orang mukulin maling gitu. Saya kadang suka ngakak gitu. Saya kadang suka ngakak sama mereka. Kayak maling itu. Kayak ada maling kan, dipukul-pukulin. Dia menghilang, guys. Mati gara-gara ditampol sama stun button-nya. Iya, sama stun button sih. Stun button Half-Life. Mana nih? Dia kayak ada pesawatnya. Nah, itu dia. Airdrop di mana dia? Iya, pesawatnya lewatin situ, tapi airdropnya yang keluar di sana, dilempar atau di dilempar dari samping atau gimana tuh. Ini game ya agak ini sih logiknya nih. Tapi dulu kayaknya pas update awal-awal gak begini loh. Tapi lumayan lah detailnya. Aku muncul lagi. Oke. Fast boleh lah. Kemana tadi tuh? Cracknya mana? Oh. Parasutnya. Kayaknya saya harus dapat stun button. Ini gede bener loh ini. Terus ini face-nya gede bener, full stretching begitu. Stun button. Nah. Ini buat nampol dreknya. Tentu saja. Oh, makan stamina dikit, deng. Nah, terakhir itu saya harus simpan buat kamera. Soldier matamu, saya ini ojol. Tadi habis ngirim pesanan, entah kenapa malah tersesat di sini. Iya, malah tersesat di sini sayanya. Ternyata diserang sama ini monster, motor saya hancur. Pukul. Ah, makan tuh. Maling. Makan tuh. Hancur motor saya gara-gara kamu. Ah, makan tuh. Gojek is unbreakable.
Gojek is unbreakable. Tersesat di hutan, ngirim pesanan bubur ayam yang tahu-taunya malah nyasar ke sini. Wah, 100. 100, guys. Ini kok tumben gampang ini ya, Pak? Tuh. Sebenarnya sih saya ada sih baju militer juga, tapi saya lagi malas pakai nih. Roblox saya ini kadang ya takutnya recorder mati gitu. Ini saya pakai recordernya Ocam. Ini buat laptop kayak spek kentang, spek medium bagus ini. Ini di screen saya ini grafiknya tuh agak bagus, tapi mungkin pas di layar itu mungkin agak ya agak ngeblur, ngepixel dikit lah. What are you buying? Saya mau beli monitor. Pleasure doing business with you. Sama beli watch lah. Thank. First aid kit belum. Oh ya, first aid kit jangan lupa. A nice choice, stranger. Sama pleasure doing business ring with you. Bear trap gak usah lah ya. Nah, sudah paket lengkap saya. Sudah lengkap. Ini apa nih? Slender Secret Cola, Slenderman, guys. Slenderman tuh yang putih gak ada mukanya. Oh, ini buat kamera. Ini saya biasanya ngecam ini, kadang di radio tower ngecam, habis itu nah itu. Nah itu. Kayaknya di negara dia hujan deh, di tempat saya gak hujan loh ini. Oh ya, buat kalian yang nanya kenapa skin saya kayak gini, ini nih karena lagi bisa dibilang tau lah kayak lagi Halloween ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya aku nggak ikut-ikut, tapi mungkin biar ya sebenarnya sih karena suruhan temen gitu loh. Kayak ini kan Halloween kan, kenapa bikin karakter kamu nggak seseram itu ya. Ya sebenarnya sih ini aku beli avatar ini buat buat salah satu game saya. Ya buat salah satu game saya sih, tapi kayak keren aja gitu saya beli ini. Karena kan tau lah, tapi mungkin kalian agak bingung dengan penjelasan saya. Tapi ya alasan utamanya itu ya, alasan utamanya itu karena ini saya beli ini karena keren aja gitu. Ini saya ngomong aja susah loh ini. Nah kalau menurut saya kan baru pertama kalinya ini kok pakai suara, jadi wajar. Iya wajar gitu. Iya ini baru orang ngerekam. Saya bilang baru orang baru lah ngerekam itu. Masih amatir. Amatir, kamu amatir nih guys. Gampang ini mah. Oke. Power station, coba bener. Power station. Tapi ini gak perlu lah. Kirain ini pada hilang semua, kaget saya. Cave entrance, burn building, radio station, radio watchtower, tree pohon. Nah ini buat kamera. Iya, yeah, jadi buat kamera. Saya nggak tahu dia merapa. Oh iya, yeah. 500 subscriber nanti saya bakal voice reveal lah. Ini untuk hari ini saya pakai, ya saya ini masih pakai voice changer guys, masih pakai voice changer. Ya biar nggak itulah, biar kayak nampak itu namanya, biar jadi misteri, bukan misteri sih, tapi biar ya kayak tau lah kalau orang mau face reveal kan kayak 10.000 subscriber face reveal, nah gitu kan saya. Emang itu udah jadi kebiasaan sih. Nah ini saya voice reveal. Saya gak tahu sebutnya reveal atau reveal ya. Soalnya saya bahasa Inggris itu masih agak rip gitu.
istilahnya kayak masih agak jelek lah. Oke, ini masih nih sama nih orang-orang. Kok kayak diem aja gitu. Ping saya bagus sih sebenarnya. Karena ini saya agak mampet ini soalnya. Ini enak, ini pakai stun button ini nih enggak ini lah, stamina itu enggak berkurang. Oke, kita hajar-hajar ini. Aduh, nge-lag kalau ngajarin ini. Kayak nge-lag gitu. Spam. Ya kan mati. Oke, udah habis. Iya. Udah, ini juga saya nih. Next ended. Saya udah nge-record berapa menit ya. Tapi nih gameplaynya kurang seru ini. Saya tadi ini sih mau main The Rec original, cuman tadi sempat disconnect jadi saya nggak jadi nih. Mending mainin game ini aja kan. Oh iya, untuk sekian kali ini saja videonya. Sampai jumpa lagi nanti ya guys. See you next time. Aduh, recorder.